Jangan. Ya lah, kagak nih. Oke, nyala. Mantap ya, mainan baru. Kok tumben siang? Iya, dari matahari kadang-kadang suka ini. Iya. Ya udah aku. Kapan nih kita nih ke ini? Kita ke itu SCBD. SCBD GBK. Soon. Minggu depan kali ya. Mantap. Ayo Pak. Sendiri. Sorry, tinggal banget. Enggak ada anak-anak yang saleh. Ini rumah Mas Siti. Oh, disco yuk.
Oke guys, lagi benerin Sony, benerin lagi. Lagi ke toko handphone Koyagen nih, gue main. Tadi OTW kesini, cuma lupa bikin video pas masuknya, ya kan? Jangan salahin gue dong, gue kan cuma berusaha ini. Marah. Oke, siap, lanjut lagi nanti. Ini momen penentuan nih, tegang. Pakai SD dia 128, masuk. Gue beli 64 nih, belum masuk, tapi lagi diakalin sama Koyagen di format di HP Vivo. Risiko beli handphone selundupan guys, karena gue gak mau kalau bukan flagship guys. Sombong gue orangnya, ya kan. Indah, tato mau gak? Jangan. Takut saya di itu. Tato itu handphone. Jangan buka aja, saya takut. Oh iya sih, jangan. Koyagen kayaknya cocok ditato nih, cuma dia malu-malu. Katanya di sini. Dia minum aja kagak. Cobaan kedua nih guys, 128. Bisa selak ya. Kalau berhasil udah happy gua. Suasana mall sepi-sepi enggak gitu. Ini bukan mall sih, ini Pasar Segar. Tapi lebih bersih dari Santa. Kalau Santa tuh masih kayak pasar beneran. Guys, ada tato terbagus di Pasar Segar. Mbak gratis ya, makasih. Gak usah. Misi. Tegang loh bro. Kalau yang gambling-gambling gitu gue paling seneng ke Kunir dulu. Gak detek ya? Ini kita lagi di toko Ibu Yulia, gue beli ini nih. Apa? Spray coklat supaya nggak jorok. Padahal joroknya tetap, tapi nggak kelihatan ya kan? Yang penting katun aja. Tapi gue masih ini nih, lihat nih tatonya. Coba lihat. Anjrit bro, ini tatonya kelas dunia nih, sejam 3 juta kalau di Bali. Serius. Sumpah. Mahal nggak? Sosok. 28. Berapa jam? Dia yang lama persiapannya karena dia dipanggil ke rumah kan, jadi dia mau nyiapin perintil-perintil. Karena bukan itu tempat dia. Bukan tempat ya, dia. Ya pasti pasti. Nih guys lihat ya, banyak coraknya, corak kehidupan guys. Tokonya namanya apa sih? Toko Kirene. Toko Kirene berarti orang Kristen. Bukan ya? Iya sih. Ngana nama apa? Hah? Nama siapa? Roma dan Yuli, ya. Iya. Oke. Okay. Kayak di film-film dong, Roma dan Yuli. Mantap deh. Oke, okay, see you guys. Ini bagus nih kalau ke Pasar Segar main tempat dia. Barangnya boleh-boleh kok. Goodbye ya. Jangan melototin itu terus. Apa? Jangan melototin dengerin suara saya terus dong. Tapi seriously ini bagus. Oke. Okay. Aku bayar dulu. 1, 2, 3. Guys, akhirnya berhasil dengan bantuan Indah. Koyagen, HP ini nih lo hafalin nih, Xperia 1. Yang SD card-nya masalah bisa teratasi. Jadi gue dikit lagi balik dengan hati yang lebih tenang. Udah, gak usah pakai mikir.